Oke cuy, di sini Mimin bakalan ngebahas tentang airdrop CryptoLand exchange ya teman-teman. Nah, di sini Mimin bakalan bahas lengkap nih, mulai dari gimana cara garapnya sampai ke gimana cara withdraw-nya ya teman-teman. Jadi tonton videonya sampai habis agar kalian bisa paham. Nah, sebelum kita ke tutorialnya ya, di sini Mimin kasih lihat dulu nih. Di sini Mimin sudah berhasil withdraw token CRL-nya ya teman-teman ke wallet exchange dari CryptoLand-nya langsung. Jadi untuk withdraw-nya ini ya teman-teman harus ke wallet exchange CryptoLand-nya langsung teman-teman. Jadi di luar wallet CryptoLand gitu ya, itu nggak bisa. Terus gimana cara garapnya Min? Oke, langsung aja kita pindah ya teman-teman ke Telegram bot dari airdrop CryptoLand-nya teman-teman. Nah, nanti kalian masuk aja ke link di deskripsi ya teman-teman. Nanti bakalan Mimin taruh tuh link bot Telegram-nya ya. Setelah kalian udah klik, nanti kalian tuh bakalan masuk ke Telegram bot dari CryptoLand airdropnya teman-teman. Nanti kalian tinggal klik start aja ya. Nah, setelah kalian klik start, kalian itu bakalan disuruh ngisi recapta gitu. Nanti kalian tinggal masukin aja nomor yang ada di foto ini. Setelah itu kalian itu bakalan disuruh masuk ke grup atau channel gitu ya, Mimin lupa, pokoknya disuruh masuk tuh. Nanti kalian masuk aja ya teman-teman. Setelah kalian masuk, selamat, kalian sudah berhasil terdaftar di airdropnya. Dan kalau misalnya kalian baru banget join gitu ya, dan baru banget melakukan hal yang Mimin sebutin tadi, kalian itu bakalan mendapatkan 100 token CRL teman-teman. Dan itu sangat mudah kan, kalian tinggal sat-set langsung dapat 100 token CRL gitu. Nah, bisa kita lihat ya di sini, ketika Mimin baru pertama daftar di sini, Mimin dapat 100 CRL. Lalu gimana cara withdraw-nya Min? Kalian itu perlu dua bahan. Pertama, aplikasi Telegram untuk ngeakses Telegram botnya ya teman-teman. Dan yang kedua, akun CryptoLand exchange-nya untuk menerima token CRL-nya ini teman-teman. Nah, nanti kalian daftar aja nih ya di ini. Nanti Mimin bakalan taruh juga link pendaftaran CryptoLand-nya di deskripsi ya. Nanti setelah kalian masuk itu, kalian bakalan dituntun ke Google Chrome untuk mendaftar. Nanti kalian tinggal daftar aja ya teman-teman, masukin email, terus verifikasi kode email, selesai. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk lagi aja ya ke Telegram botnya. Nanti kalian klik menu wallet. Nah, di menu wallet ini nanti kalian isi ya UID akun CryptoLand kalian. Kenapa ngisi UID? Karena di sini untuk withdraw-nya itu bukan melalui address, melainkan melalui UID akun CryptoLand ya teman-teman. Nanti kalian tinggal isi aja. Setelah diisi, kalian sudah bisa withdraw. Namun di sini untuk minimal withdraw-nya itu harus 1000 token CRL. Nah, ketika kalian daftar pertama tadi kan itu kalian dapat 100 ya, 100 token CRL. Jadi otomatis kalian harus kumpulin 900 token CRL lagi. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini untuk cara mendapatkan token CRL-nya ini mudah banget. Kalian cukup invite ya satu teman aja, itu kalian udah bisa langsung withdraw. Karena di sini untuk invite per temannya itu 7000-an token CRL ya. Jadi setelah kalian invite satu teman, kalian itu udah bisa langsung withdraw. So, kalau misalnya pengen withdraw, kalian harus invite satu teman ya. Kalian bebas mau minta bantuan ke teman kalian atau gunain handphone keluarga kalian, entah adik, emak, kakek, buyut, dedemit, sesepuh, ya wes segala macem lah. Pokoknya invite minimal satu teman aja kalau misalnya kalian pengen withdraw ya. Nah, setelah kalian invite, kalian bakalan dapat notifikasi nih. Nanti tertera ya siapa yang kalian invite, namanya siapa, terus kalian bakalan dapat token CRL berapa. Ya pokoknya udah dikasih notifikasi lah kalau misalnya kalian berhasil nge-invite teman ya, teman-teman. Nah, lanjut nih untuk cara withdraw-nya. Nanti setelah kalian sudah memenuhi syarat minimal withdraw gitu ya, dan udah menyantumkan UID kalian, kalian jangan langsung asal pencet withdraw teman-teman. Karena di sini untuk withdraw-nya itu harus melalui proses verifikasi, dan itu manual oleh adminnya. Nah, untuk lolos verifikasinya, nanti kalian tambahin ya nama Telegram kalian
dengan ini nih teman-teman. Nah, dengan kata CRL ya, dolar CRL. Nah, terus dilanjut dengan hashtag CRL Army teman-teman. Ya, untuk lengkapnya kita masuk ke menu profil Mimin ya. Nah, ini adalah profil Telegram Mimin teman-teman, dan kalau misalnya kalian lihat ya, di namanya itu ada CRL ya, dolar CRL dan hashtag CRL Army. Nah, nanti kalian juga harus tambahin kata-kata ini di Telegram kalian ya teman-teman. Cara nambahinnya gimana Min? Nanti kalian masuk aja nih ke menu profile ya, nanti klik titik tiga, terus ada edit info. Nah, nanti kalian tinggal tambahin aja tuh di bagian nama ya. Nah, selain di nama, kalian tambahin juga ya di bio. Nah, contoh di sini nih. Nah, di sini Mimin di bionya juga ada kan. Nah, kalau misalnya udah ditambahin di nama sama di bio, ya udah gitu, kalian tinggal klik withdraw aja nanti di Telegram botnya. Oke, Mimin bakalan praktekin ya. Oke, di sini Mimin udah berada di Telegram botnya lagi. Nah, di sini karena Mimin udah memenuhi syarat ya untuk minimal withdraw-nya, terus UID-nya udah dipasang juga atau ditempelin gitu ya di wallet Telegram botnya. Terus untuk persyaratan verifikasi di nama dan di bio juga udah nambahin hashtag CRL Army dan mata uang CRL gitu ya. Jadi di sini Mimin udah bisa langsung withdraw teman-teman. Oke, kita langsung klik withdraw aja ya. Nah, di sini Mimin udah berhasil withdraw ya teman-teman. Dan di sini kita harus nunggu 24 jam. Jadi untuk withdraw-nya nggak kilat, kita harus sabar nunggu 1 kali 24 jam, oke? Ya, mungkin itu aja info yang bisa Mimin share. Semoga info ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di next video guys. Ya, semuanya.